pesawat itu. Lompat mah. Masih stabil. Heeh. Dan apa, Bu? Ya pasar sepi. Aja, Bu. Belanja daging, belanja cabai sama ikan laut. Harga cabai sekarang gimana, Bu? Ada kenaikan atau gimana? Ya, ada kenaikan. Jadi beli berapa, Bu? Satuannya 85. Termasuk mahal atau gimana sih? Ya, mahal. Sebelumnya berapa sih, Bu, kalau beli satu on dengan biasanya biasa? Biasanya ya 4.000, 5.000. Hampir setengah. Iya. Ini harapannya gimana, Bu, sebagai warga yang hidup ini kan beberapa hari terakhir kan beberapa kebutuhan pokok naik termasuk cabai, ini harapannya warga seperti apa? Iya. Kitanya yang normal-normal aja. Biar kasihan kan yang namanya juga kita warga, Mas. Kerjanya itu kadang gajinya itu enggak cukup. Harapannya seperti apa ini, Bu? Ya kenaikan. 80 1 kilo. Sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya ya 70-60. Kenaikan udah berapa hari, Bu? Ya 3 hari. Ya. Per hari bisa sampai 10.000 ya? 10.000. Kalau cabai merah besar sama keriting seperti apa, Bu, harganya? Ya harganya panggah. Normal ya? Normal. Berapa, Bu, per kilo? 45. Ya. Kalau kentang? Kentang naik biasanya 20. Sekarang 22 yang besar, kalau yang kecil kan 20. Itu penyebab naiknya kenapa? Anu stoke, Mas. Stoke berkurang. Corone kena apa? Angin. Kemarau. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.